Pemirsa, terdapat beberapa kekurangan yang harus ditindaklanjuti pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang infrastruktur. Hal tersebut terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia menyampaikan temuan dan pemeriksaan mereka di hadapan Sekretaris Daerah Jawa Barat dan beberapa SKPD terkait Jumat pagi. Setelah rapat tertutup di ruang Ciremai Jumat pagi, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karmiwa mengatakan pihaknya membahas hasil temuan dan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Terdapat beberapa kekurangan yang harus ditindaklanjuti, seperti di bidang bina marga. Perbaikan yang harus dilakukan di bidang pengadaan barang dan jasa, diantaranya peningkatan status dari bidang menjadi biro, implementasi SOP, serta penguatan pengetahuan dan efektivitas Pokja. Baiknya pertama kan kita sekarang sedang ada ditingkatkan statusnya dari bidang menjadi biro. Itu salah satu perbaikannya. Lalu yang kedua, kita perbaiki implementasi SOP. Yang ketiga, penguatan pengetahuan dan efektivitas Pokja. Menurut Sekda, ini merupakan tahap awal pemeriksaan yang dilakukan BPK RI. Kemungkinan besar Februari mendatang, BPK RI akan kembali menyampaikan hasil pemeriksaan selanjutnya. Budi Hartati, Bandung TV.